Yo, what is up guys, Anik Liman TV here. Hari ini Anik akan buat unboxing eh. Kalau korang tengok pada title video kali ini, PS5. So PS5 finally Anik dapat setelah penungguan berbulan-bulan lamanya. Okay, sebelum itu korang jangan lupa tekan like, subscribe and share. Make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain. So untuk unboxing PS5 kali ni, Anik ada yang digital edition punya guys. Okay, Anik tak beli yang physical punya kerana bagi Anik jarang beli CD eh. So Anik boleh jimat dalam 300-400 daripada harga untuk kalau beli physical. Okay, ini adalah gambaran daripada depan. Okay, untuk digital punya edition PS5, dia ada tunjuk controller dia. Okay, dari sebelah kiri dia punya kotak, macam biasa, tak ada apa-apa sangat, dia tulis content je. Okay, di bahagian belakang, okay, kita boleh tengok apa yang ada. Play like never before. Nampak tak? Ha, and then ada Chinese and Japanese kot ke Korea ke, bahasa apa tak tahu. Okay, and then dia ada dia punya info sikit lah eh, berkenaan dengan PS5 ni. Dia cerita pasal punya grafik lah, apa semua game-game dia. Okay, and then dari sebelah kanan ada dia tunjukkan dia punya dalam dia ada apa lah. Itu saja. So kita akan start unboxing. Okay, first kali yang kita boleh tengok, macam biasa lah, dia ada quick start guide dia. Okay, satu DualSense punya controller. Okay, kita letak tepi dulu. Dia ada kabel untuk power supply. Okay, 3 pin eh. Selain daripada itu, HDMI kabel. Okay, stand untuk PS5 guys. Harga yang Anik dapat adalah sama seperti harga yang dikeluarkan oleh pihak Sony, iaitu RM1,869 untuk digital version guys. Okay, keluarkan yang ni dulu. Oh, ada lagi sebentar ya. Charging untuk DualSense yeah, USB ke USB Type-C yeah, Type-C ya yeah. And ini adalah PlayStation-nya. Dalam dah tak ada apa-apa dah, korang boleh tengok eh. Penantian berbulan-bulan ni guys, akhirnya alhamdulillah dapat juga. Kalau ikutkan bertahun lah, sebab last PS4 keluar first dulu pada tahun 2014. And then selepas beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2020 hujung ataupun 2021 baru keluar PS5 guys. Korang boleh nampak bentuk dia eh? Daripada depan ada logo PS5. Okay, and kalau tengok daripada port di belakang, dia punya power supply punya port, HDMI port, LAN cable punya port dan dua HDMI. Okay, ini adalah barang-barang yang disediakan tadi. Okay, and then kalau tengok di bahagian atas tak ada apa-apa. Di hadapan terdapat juga port eh, di sini HDMI port.
HDMI port, silap, USB port dan juga type C punya port untuk nak charge korang punya DualSense controller. And di sebelah sini ada power button. Okay, satu saja masalah untuk PS5 ni, sepatutnya pihak Sony keluarkan, iaitu kalau korang tengok daripada belakang punya ni connection, optical port tidak wujud di PS5 guys. Okay, so korang kena cari alternative way untuk bagi mereka yang menggunakan port optical. Okay, sepatutnya Sony keluarkan PS5 ni ada include patutnya optical port, tapi tak ada guys. Itu yang mengecewakan Anik setakat ini. So sampai sini saja dulu Anik punya unboxing PS5 version digital edition. Okey, kepada mereka yang mempunyai sebarang persoalan boleh tinggalkan komen di bawah, tanya apa saja. Okey, sehingga berjumpa lagi. Goodbye, jangan lupa subscribe, like and share. Bye.